Stop. Ya. Sudah. Selanjutnya. Selanjutnya warga sekitar berdatangan ke tempat kejadian untuk melihat peristiwa tersebut dan melihat warga berdatangan. Saudara Musadi langsung meninggalkan tempat kejadian sambil memegang senjata tajam yang digunakan untuk merusak. Kenapa Om? Timbul tega gitu Om? Timbul menghabisin? Ngancam membuat ulun bakal lahir. Terus kayak apa? Harus kalahin dua bom buat ulun bakal lahir. Nyesal kan istilahnya? Nyesal ya. Ini kemudian tersangka atas nama Musaini alias Imus dan dua unit sepeda motor Astrea Grand. Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 15.00. Untuk korban sendiri meninggal tewas ya. Korban pada saat kejadian langsung meninggal di TKP, kemudian langsung kita bawa ke rumah sakit untuk kita visum. Sementara ini kita kenakan pasal 338 KUHP junto 351 ayat 3.